Oke, kembali lagi dengan saya Wiranto Aji. Kali ini saya akan membahas mengenai bab mengenai pola kalimat atau bungpo yang ada di buku Minano Nihongo Shokyu ni atau Minano Nihongo Shokyu yang kedua. Hari ini saya akan membahas tentang yang ada di bab 38. Oke, ada apa saja? Jadi, di bab 38 ini sebenarnya adalah mengubah kata kerja menjadi kata benda. Sebenarnya sudah kita lakukan pada saat di Minano Nihongo 1. Cuman, perbedaannya apa sih? Nanti kita akan jelaskan apakah perbedaan dari yang dulu dengan yang sekarang. Oke, langsung saja. Di sini ada nani nani no wa. Ya, nani no no wa. Nani no wa. Yang belakangnya dia berupa kata sifat i dan juga kata atau kata sifat. Nah, jadi depannya adalah menggunakan no wa. Sebentar, saya ganti dengan laser pointer. Nani nani no wa, gitu ya. Jadi depannya biasanya dia berupa kata kerja ya, kata kerja yang diubah ke dalam futsuke kemudian ditambah dengan no wa. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat tenis wa omoshiroi desu. Ini yang ada di bab 8 kalau tidak salah ya. Di tenis wa omoshiroi desu. Tenis wa omoshiroi desu. Oke, wakarimashita ka? Jadi tenis itu menarik. Tenis itu menarik. Nah, sekarang kita akan menggunakan no wa. Di mana no wa-nya? Coba kita lihat di sini. Tenis wo suru no wa omoshiroi desu. Tenis wo miru no wa omoshiroi desu. Ada yang sudah tahu perbedaannya ini? Tenis wa omoshiroi desu dengan tenis wo suru no wa omoshiroi desu atau tenis wo miru no wa omoshiroi desu. Ada yang sudah paham maksudnya? Oke. Jadi tenis wa omoshiroi desu ini ya hanya mengatakan tenis bahwa tenis itu adalah sebagai olahraga saja, sebagai olahraga tenis itu menarik secara global gitu ya. Secara konkretnya menggunakan tenis wo suru no wa omoshiroi desu. Lebih konkret, menerangkan lebih konkret bahwa ya tenis atau kalau ini kan tenis secara global ya, misalnya olahraga tenis apapun itu menarik. Tetapi kalau ini secara lebih konkret, lebih spesifik, tenis wo suru no wa, atau secara lebih jelas ya, tenis wo suru no wa omoshiroi desu. Jadi main tenis itu menyenangkan, main tenis itu menarik gitu ya. Tenis wo miru no wa omoshiroi desu. Jadi nonton tenis itu menarik. Jadi lebih konkret, lebih jelas. Seperti itu. Wakarimashita. Jadi bentuknya adalah kata-kata kerja ske plus no wa, kemudian ada kata sifat di belakangnya. Ada yang belum paham? Silakan kalau paham. Belum paham, nanti Minasang tulis di komentar ya. Hai. Kemudian adalah kalau tadi kita sudah berbicara nani nani no wa, sekarang kita belajar nani nani no ga. Yang belakangnya masih menggunakan kata sifat i dan kata sifat nah. Oke, saya ulangi lagi. Kalau tadi kita sudah belajar no wa, sekarang kita belajar no ga. Oke. Misalnya, watashi wa hana o sodateru no ga suki desu. Watashi wa hana ga suki desu. Nah, ini sudah oke ya dari tadi ya. Hana ga suki desu. Watashi wa hana ga suki desu. Lebih konkretnya lagi, watashi wa hana o sodateru no ga suki desu. Jadi, apa bentuknya ga dan wa, mungkin kalian sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Kalau belum, mungkin saya ingatkan lagi. Jadi wa itu sebenarnya benar bahwa wa ada penanda subjek, tapi biasanya wa itu adalah hal yang umum yang ada topik pembicaraan, sedangkan ga itu berupa sebuah keadaan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di kelas saja. Atau mungkin ada pembahasan lebih lanjut mengenai partikel ya. Partikel wa, partikel ga, ni, dan seterusnya. Situ ya. Watashi wa hana o sodateru no ga suki desu. Oke, bawahnya
Tokyo no hito wa aruku no ga hayai desu. Oke. Jadi kedua-duanya ini adalah menyatakan kesukaan atau ketidaksukaan atau bakat atau kemampuan gitu ya. Jadi watashi wa hana no soga teru no ga suki ya. Saya menyukai memelihara bunga. Saya suka memelihara bunga. Kalau mana watashi wa hana ga suki desu. Saya hanya suka bunga. Entah itu boleh membeli bunga, entah itu melihat bunga, atau memotong bunga, atau mengambil bunga, kan kita tidak ada tahu. Tapi ini lebih konkret lagi. Jadi, watashi wa hana sadateru no ga suki. Saya suka memelihara bunga. Oke, yang kedua, Tokyo no hito wa aruku no ga hayai desu. Tokyo no hito wa hayai desu. Kalau yang kemarin ya. Jadi, Tokyo no hito ga hayai desu. Apanya yang cepat? Aruku. Jadi, arukimasu. Diganti ke bentuk jishuke atau futsuke, aruku no ga hayai desu. Tokyo no hito wa aruku no ga hayai desu. Jadi orang Tokyo jalannya cepat. Begitu. Jadi biasanya adalah ini sesuai dengan bakat atau kemampuannya, orang kemampuan orang Tokyo ini kalau jalan cepat seperti itu. Hai, oke, idesu ka? Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikut, ke bumbu berikutnya. Nani nani no wasuremashita. Nani nani no wasuremashita. Wasuremashita sudah tahu ya, kelupaan, terlupa. Ya, ada depannya adalah no. Oke, coba langsung saja. Hai, junyo kau no wasuremashita. Ada dua, saya ada dua. Di junyo kau no wasuremashita. Gyūnyū, kita tahu ya, gyūnyū wa miruku. Miruku wo kau no wasuremashita. Oke. Hai. Jadi saya kelupaan membeli atau susu. Saya kelupaan membeli susu. Gyūnyū kau no wasuremashita. Yang kedua adalah kuruma no mado shimeru no wasuremashita. Kuruma no mado shimeru no wasuremashita. Saya kelupaan menutup pintu atau menutup jendela mobil, menutup kaca mobil. Ya, jadi ada perbedaan sebenarnya. Saya akan jelaskan. Yang pertama ini adalah hal yang telah direncanakan, tetapi malah lupa. Ya kan kita sudah merencanakan untuk membeli susu, tapi malah lupa seperti itu. Yang kedua. Oke, hal yang tidak sadar dilakukan tapi tetap dilakukan. Jadi, kita sadar bahwa kita apa ya, harusnya itu menutup pintu gitu, tapi tetap dilakukan. Kita kelupaan untuk menutup, sorry, bukan menutup pintu, tapi menutup kaca jendela mobil. Ini deska. Oke, nah sekarang nani nani no shiteimasu ka. Jadi nani nani no shiteimasu ka ini adalah ungkapan yang menyatakan apakah lawan bicara mengetahui hal-hal yang diungkapkan atau tidak. Misalnya, kamu tahu nggak sih virus corona itu sudah segini banyaknya? Nah itu kita mengatakan nani nani no shiteimasu ka. Oke, di sini sudah ada contoh kalimatnya. Suzuki san ga raigetsu kikyon suru no shiteimasu ka? Suzuki-san ga raigetsu kikyon suru no shiteimasu ka? Jadi, apakah kamu tahu bahwa Suzuki-san bulan depan menikah? Apakah, jadi bentuknya suru no ya, kikyon suru no shiteimasu ka? Apakah kamu tahu bahwa Suzuki-san bulan depan menikah? Seperti itu kira-kira. Baik. Kita lanjutkan. Oke. Jadi jawabannya bisa shirimasen atau shirimasen deshita. Oke. Kita masuk lanjut ke pertanyaannya. Hai, Kimura-san ni akachan ga umareta no o shiteimasu ka? Iye, shirimasen deshita. Oke, yang kedua. Hai. Mirasa no jūsō shiteimasu ka? Iye, shirimasen. Jadi ada perbedaan antara shirimasen deshita dengan shirimasen di sini.
Yang pertama adalah Sri Maseng Desta ini belum mengetahui hal tersebut. Jadi Sri Maseng Desta, oh itu belum mengetahui. Kalau Sri Maseng tidak mengetahui, jadi ada semacam ada semacam keterangan waktunya gitu. Sri Maseng Desta, jadi saya belum tahu. Karena sudah dikasih tahu, jadi akhirnya saya tahu. Nah, kalau ini ditanya, Mira Samju Sustema Saie Sri Maseng. Sampai sekarang pun saya tidak tahu alamatnya si Mira Sam. Seperti itu. Oke. Hai. Nah, sekarang, Nanya Noa, yang kalau tadi adalah kata sifat, I dan kata sifat Na, sekarang adalah kata benda, gitu ya. Hai. Musume ga umareta no wa Hokkaido no chikisana machi de umaremashita. Machi de ne. Musume ga umareta no wa Hokkaido no chikisana machi de umaremashita. Jadi tempat lahirnya anak perempuan saya itu di kota kecil di Hokkaido. Musume. Yang satunya lagi, 1年で一番忙しいのは12月です。1年で一番忙しいのは12月です。Jadi dalam satu tahun, yang paling sibuk itu adalah bulan ke beberapa ke bulan Desember. Jadi maksud ini itu adalah sebagai topik, gitu ya. Pak saya bilang tadi bahwa ga itu sebagai keadaan dan wa itu adalah sebagai topik. Dan informasi yang berhubungan dengan hal itu ditunjukkan dengan wa. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, mungkin dalam dari kalian bertanya. Dulu kan sudah belajar tentang membanyakan kata kerja itu menggunakan koto, ya, koto sama no. Oke, kira-kira apa sih bedanya koto dengan no? Oke, sebenarnya tidak terlalu signifikan sekali perbedaannya. Tetapi harus diingat bahwa koto kemarin kita sudah belajar tentang shumiwa misalnya shumiwa sakao miru koto desu sakawa shumiwa sakao suru koto desu shumiwa gemu suru koto desu. Nah, ini tidak bisa digunakan shumiwa gemu suru no desu, itu tidak bisa digunakan karena koto ini adalah sebuah perihal gitu ya, perihal bahwa hobi saya adalah bermain game. Hobi saya adalah menonton bola seperti itu. Jadi itu adalah sebuah perihal. Ada tiga sebenarnya untuk koto, yakni tadi sudah suru koto des, kemudian apalagi koto ga dekimas, koto ga dekimas misalnya watashi wa nihongo hanasu koto ga dekimas. Watashi wa Nihongo hanasu koto ga dekimasu. Jadi koto ga dekimasu ini sudah jadi kesatuan ya, tidak bisa no ga dekimasu, ini tidak bisa. Karena koto ga itu adalah sebuah perihal begitu. Jadi saya bisa bahasa Jepang itu koto ga dekimasu, bukan no ga dekimasu. Itu tidak bisa digunakan. Dan satu lagi koto ga arimasu yang artinya tak koto ga arimasu ya, yang berarti pernah melakukan. Misalnya watashi wa Nihon ni itta koto ga arimasu. Watashi wa Nihon ni itta koto ga arimasu. Saya pernah ke Jepang. Nah, ini tidak bisa digunakan watashi wa Nihon e itta no ga arimasu. Nah, ini tidak bisa digunakan ya karena tadi koto adalah sebuah perihal. Sedangkan no bukan perihal, dia hanya membedakan kata kerja saja. Oke, mungkin kalau jika ada pertanyaan lagi silakan Minasan komentar di kolom komentar yang ada di YouTube, ataupun Minasan bisa bertanya di Google Classroom gitu ya, silakan ditanyakan mengenai pembelajaran yang sudah saya sampaikan ini. Oke, yang belum subscribe tolong jangan lupa subscribe, like, share jika menurut kalian pembelajaran ini bermanfaat. Oke, Minasan otsukaresama deshita, arigatou gozaimasu.